Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tadi, kali ini saya sedang ada di kandang kandang ayam yang dulu bekas kandang kambing. Ini saya mau pelihara ya, ini ayam yang petelur yang masih di AC. Ini jumlahnya 300 ekor. Dan ini hari keempat setelah kedatangan kemarin. Dan sekarang mau program vaksin. Vaksinnya itu NDIB. Nah ini sahabat sudah disiapkan vaksinnya NDIB. Vaksin pertama di hari kelima. Ini vaksin tetes ya, nanti diteteskan ke mata. Ini larutannya nanti dicampur sini. Ini dosis 500 ekor dan ayamnya 300, tak apa-apa karena gak ada lagi dosis yang 300 ya. Baik, sekarang kita buka vaksinnya, tutup vaksin ini ya. Ini baru memulai lagi ternak ayam petelur yang dulu sudah vakum ya karena COVID dulu. Saya akan coba lagi di kampung, kegiatannya ya seperti ini, beternak dan bertani. Larutannya itu dicampur. Kemarin pas kedatangan DPC saya agak videokan karena agak sempat ya, karena datang itu janji hari Selasa datangnya Senin sore. Ini sahabat, ini tutup lagi dan kita putar. Putarnya pelan-pelan ya. Ngocoknya ini seperti angka 8. Setelah kita kocok, lalu kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi berulang kali. Untuk rencananya kemarin mau saya videokan pas datang DOC, mau review ya ke tokonya, tapi itu jadwalnya berubah jadi mundur dan saya belum setting kandang. Tapi tak apalah. Nah seperti ini sudah ya. Nanti kita tutup sama tutup ini ya untuk meneteskan. Udah beres, kita teteskan ke mata. Di sini seperti ini sahabat, saya sudah pisahkan. Nanti yang sudah divaksin sebelah sini pindahkan ke sebelah sininya. Oke. Kita mulai. Caranya teteskan saja. Begitu seterusnya ya sahabat, sampai selesai.
harus hati-hati karena ini ayam masih kecil. Alhamdulillah proses vaksin NDIB telah selesai dan ini sisanya. Nah segini ya. Ini harus kita buang sisanya. Jangan disimpan ya karena itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini sekatannya harus kita buka. Setelah 1 jam melakukan vaksin. Jam kurang lebih ya, alhamdulillah lancar. Terus lepaskan hati-hati pemanasnya sekaligus penerangan. Masuk ada yang nyangkut nih. Sekat ini bekas terus DLC efektif sekali. Setelah vaksin 300 ekor selesai, mudah-mudahan ayamnya terjaga dari penyakit. Baik sahabat, segitu aja permulaan dari peternak ayam petelur ya. Semoga selamat sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.